Hey yo, balik lagi di channel Bentuk Paus Official. Sekarang ini di konten Synthesize. Episode kali ini lumayan spesial karena kita Bentuk Paus Crew akan ada kolaborasi dengan salah satu brand sneaker lokal yang tepatnya di kantor distribusinya di Wonosari, Klaten. Kita dapat job ini karena sebelumnya saya dihubungi sama salah satu koneksi teman cerita dari Purworejo, namanya Patian. Jadi Patian itu ngontek kita kalau temannya itu butuh dekorasi cincin kontak-kontak lantar lumayan lah satu minggu, terus akhirnya di link kita kasih preview gambar, desain, karena dia mintanya lettering, tipografi dengan sedikit sentuhan kontemporer. Kita bikin tiga kali sket, udah selesai revisi, akhirnya oke, deal, ya udah kita prepare langsung gas. Kita akan berangkat ke kantor Aero Street. Gas. Halo, akhirnya kita sampai. Ini di kantornya sneaker lokal lah. Nanti kita kasih tahu. Ini mau prepare dulu. Sampai di spot, kita tuh sebenarnya lumayan terkejut karena spotnya itu perlu penanganan khusus. Untuk masalah gambar sebenarnya kita nggak ada problem apapun karena overall gambarnya karena sudah disepakati melalui desain, jadi oke, nggak ada masalah. Yang masalah itu tentang pembangunan stagernya, karena kita harus tetap bikin stagger aman
dan buat step by stepnya tetap enak. Ditambah lagi masalahnya di sana kan ada tangga. Kendala membangun stiker di area dekat tangga itu lumayan menyita waktu. Untungnya kita dibantu sama teman kita, koneksi street art juga di Klaten. Dia biasa dipanggil Babi. Jadi dia ngebantu kita nyariin toko besi yang buka di hari Minggu buat cari pipa besi, dan pipa itu kita gunakan untuk menyangga steker di area dekat tangga. Dan mengingat banyak dari kita takut ketinggian, ada yang berbobot juga, jadi itu yang perlu penanganan khusus. Balik lagi, ini ada banyak kendala gambar, salah satunya karena tempatnya tinggi, kita masang stikernya agak kesulitan, tapi ini overall udah selesai. Kita start sketching tadi jam 3:30 sore, dan sebenarnya gambar ini kita hanya dibatasi waktu 24 jam. Dimulai dari kita datang ke sini tadi jam 10, jadi besok pagi jam 10 selesai. Targetnya mungkin nanti selesai jam 2 atau jam 3 pagi. Masalah lainnya sebenarnya di takut tinggi, mengingat bobot dan ini agak kurang kokoh konstruksinya. Tapi coba lihat nanti jadinya. Ini gambarnya kita nggak pakai alat bantu apapun, jadi memang sketching ini kita freestyle, jadi memang di gaya bebas lah langsung, karena tidak pakai proyektor atau tidak pakai alat bantu bukan karena nggak punya, tapi karena nggak ada budgetnya. Yang penting jadi dan tetap oke. Episode kali ini tadi bernama Synthesize. Kita datang dari Solo jam 8 terus sampai sini sekitar jam 10-an lah. Kendala pertama yang dilakukan adalah memasang sebuah konstruksi kayak gini. Ya, bisa dilihat. Lulusan ya biasa, lulusan interior 8 tahun ya gitu. Itu SD enggak atau kuliah enggak tahu sebenarnya. Itu masnya itu yang bisa di zoom mungkin. Ya, lulusan interior 8 tahun. Kita lihat konstruksinya. Come on, come on. Yang katanya kuliah 8 tahun itu legend. Yang pertama, bisa dilihat.
Rapia bro, sejak kapan Rapia kuat global ngene? Menurutmu Rapia ngene iki kuat ora ya, Mas ya? Kuwi nek nggo ngluwihe sapi ya lumayan kuat. Sapi. Oh, itu. Kita lihat sapinya. Sini sini. Wah. Ngambang bro, dibuntel karo kerdus kaya demit ngambang. Mungkin Mas Ari Kentut bisa menjelaskan sebuah konstruksi bagi teman-teman atau subscriber Kentut Paus dengan alasan memakai tali rapia dan kerdus sebagai pengganjal bisa dimasukkan di instalasi warga ini. Bagaimana tanggapannya Mas Ari? Sebenarnya magic kuat, rajin beribadah, rajin berdoa, pasti kuat. Wah, yang penting magic. Jadi nek gue seneng main Ki Ageng. Basango manut masih kae genah tembus. Oke. Mungkin kita masih memantau gambaran Mas Ari yang katanya 6 jam selesai. Kita lihat. Guys. Bicaranya megah ini. Oke. Pekerjaan mural seperti ini sebenarnya dibutuhkan di banyak tempat usaha seperti kantor, restoran, kafe, dan masih banyak yang lainnya. Karena gambar dekoratif seperti ini dapat membuat suasana menjadi lebih estetik dan tidak terlalu monoton. Di tengah-tengah kita gambar sekitar jam 2:30 pagi, salah satu teman kita datang, teman dari koneksi Street Art Klaten, namanya Yoga Siblik atau Sasit. Ya, dia datang bantu kita gambar dari jam 2:30 pagi sampai selesai. Kembali lagi di channel Kentut Paus Official dengan edisi Synthesize yang berkolaborasi dengan salah satu produk sneakers lokal yang ada di Klaten dengan nama brand Aero Street. Oke. Ini jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam 6. Jam 6, oke. Tadi kita gambar mulai jam 3 tapi datang dari sini jam 11 terus masang konstruksi dengan masang stiker dan konstruksi magic sebenarnya. Terus berdiri 3 jam, habis itu mulai gambar jam 3 sore sampai jam 6. Tontonan mataku. Sebenarnya ini yang ngomong harusnya Mas Ari Kentut Paus, tapi dia masih ingin menyelesaikan sampainya lebih dahulu dan saya yang mewakili. Walaupun aku nengkin, pokoknya aku nengkin ini tim sukses. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Bawa lagi. Oke.
akhirnya setelah 22 jam selesai, sudah prepare loading out, kita pulang.